mungkin aja dari pagi itu sidang etiknya, Pak. Ya. Terima kasih para kawan-kawan yang sudah menunggu. Saya sebenarnya datang ke Dewas jam 10 tadi pagi. Jadi bukan baru sore hari ini. Saya datang hari Kamis, tanggal 21 Desember 2023, sejak jam 10. Tetapi saya memang menghormati agenda sidang Dewas. Karena hari ini begitu banyak saksi-saksi yang dimintain keterangan. Sehingga saya harus bersabar sampai selesai sidang. Setelah itu saya datang bertemu dengan pimpinan, ketua, dan anggota Dewas. Saya hari ini agenda menyampaikan terkait dengan pernyataan saya yang telah saya sampaikan kepada Presiden Republik Indonesia melalui Menteri Sekretaris Negara. Pernyataan saya tersebut adalah dalam rangka genap 4 tahun saya melaksanakan tugas sebagai Ketua KPK periode 2019-2023 sejak tanggal 20 Desember 2019 sampai dengan 10 Desember 2003, maka saya mengakhiri tugas saya sebagai Ketua KPK. Dan saya menyatakan berhenti, dan saya juga menyatakan tidak berkeinginan untuk memperpanjang masa jabatan saya. Dan saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Presiden, Bapak Joko Widodo, Wakil Presiden Bapak Ma'ruf Amin, dan segenap anak bangsa dimanapun berada, yang telah membersamai saya, termasuk rekan-rekan media. Pengabdian saya selama 40 tahun, saya abdikan diri saya kepada bangsa negara. Dan sejak tanggal 20 Desember 2023, saya sampaikan kembali dalam rangka menjaga stabilitas nasional, menjaga kepentingan umum, suksesnya Perpres 2023-2024, dan juga gelaran Pesta Demokrasi tahun 2024, maka saya menyatakan diri mendukung suksesnya Perpres supaya berjalan aman, tertib, lancar, demokratis, yang pada akhirnya nanti menghasilkan pemimpin nasional yang adil, yang juga bisa menjamin kenyamanan, kedamaian, dan iklim demokrasi kita. Karena itu, saya sekali lagi ingin menyampaikan terima kasih kepada rekan-rekan semua, khususnya kepada Bapak Presiden yang telah mempercayakan kepada saya 4 tahun memimpin KPK, karena kita sadar, selama 4 tahun bukanlah pekerjaan mudah, apalagi sejak tanggal 30 Februari 2020, bangsa kita mengalami pandemi COVID-19. Di dalam menyelesaikan penanggulangan COVID, saya pun melibatkan diri terkait dengan penanggulangan COVID dan terus menjaga pertumbuhan ekonomi, menjaga juga iklim usaha, maka setiap rapat-rapat yang dipimpin oleh Presiden dalam rangka penanggulangan COVID-19, dan kita berhasil selesai mengentaskan persoalan pandemi COVID-19, rakyat Indonesia bisa menikmati suasana sekarang, dan tentulah juga saya tidak pernah tidak hadir setiap mengambil keputusan-keputusan penting dan rangka program-program pemerintah sampai dengan hari ini. Saya mohon maaf kepada seluruh rakyat Indonesia karena saya tidak mampu menyelesaikan dan tidak juga bisa menyelesaikan untuk perpanjangan, tetapi saya memastikan saya sungguh-sungguh cinta bangsa Indonesia, saya sungguh-sungguh cinta menjaga stabilitas nasional, menjaga iklim politik, dan mensukseskan Pilpres 2024 sehingga kita menatap masa depan yang lebih baik. Lebih baik dari hari ini dan lebih baik untuk anak keturunan kita di masa yang datang. Saya mohon kepada Bapak Presiden berkenan menerima permohonan maaf kami, dan juga sekaligus atas nama keluarga menyampaikan terima kasih atas dukungan masyarakat selama kami pengabdian kepada bangsa negara selama 40 tahun. Berikan kesempatan saya, anak dan istri saya untuk menjalin kehidupan sebagai perwirawan Polri.
sebagai rakyat jelata dan juga sebagai anak bangsa Indonesia yang cinta kepada negaranya, Negara Kesatuan Republik Indonesia, mudah-mudahan mencapai tujuan mewujudkan cita-cita nasional, melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut aktif memelihara perdamaian dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Sukses selalu untuk Indonesia, sukses selalu untuk masa depan Indonesia yang lebih baik. Mohon maaf rekan-rekan, bila mana ada kesalahan saya mohon ampun kepada Allah SWT dan kepada sejawat saya. Rekan-rekan insan KPK, saya mengucapkan terima kasih atas segala dukungan yang diberikan kepada saya selama 4 tahun menjabat Ketua KPK. Sekaligus saya menyampaikan permohonan maaf atas segala kesalahan saya. Kami terus berupaya untuk sempurna. Kami terus berupaya untuk menjadi putih lebih daripada sekedar putih. Saya kira itu yang ingin kami sampaikan. Terima kasih. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak, jadi Presiden belum memilih Dewas KPK dibanding panggilan dari Polda. Jadi Presiden belum ngasih jawabannya, Pak, dari ya, permohonan itu. Saya katakan, saya menyatakan berhenti dari Ketua KPK dan tidak melanjutkan masa perpanjangan. Suratnya tertanggal 18 Desember 2003. Sudah disampaikan kepada Presiden melalui Menteri Sekretaris Negara. Ditunjukin, Pak. Boleh, Pak. Oh, ditunjukin, Pak. Nanti biar saja ya, kita tunggu keputusan Bapak Presiden. Ya, terima kasih ya. Alasannya, Pak, kenapa lebih memilih kalau Dewas daripada panggilan Polda, Pak? Tangga ya. Tadi saya sudah sampaikan sebagai Ketua KPK merangkap anggota. Oke. Bapak kenapa lebih memilih tokoh Pak tadi Polda Metro bilang alasan Bapak tidak hadir pemeriksaan itu tidak wajar atau tidak pantas. Emang alasannya apa, Pak? Kenapa lebih memilih datang ke sini, Pak? Jadi berarti panggilan Polda Metro Jaya, Pak? Bukan. Pak Firly, Pak Firly. Tadi tidak untuk ancaman pimpinan KP, Pak. Cuma terhadap Kapolda, Pak. Terima kasih ya. Pak Firly, apa kalau misalkan dilakukan penahanan, Pak? Pak Firly, boleh lambaikan tangan, Pak? Pak Firly, siap dijemput, Pak?